المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر 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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وله كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما أشرقت صباح هذا اليوم شمس المسرة، وتم شهر الصوم، واستعد وفد الحج والعمرة، ولبس المؤمنون جديد الثياب إظهارا لجميل الإنعام. سبحان من صبها الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان من خلق الخلائق بباهر قدرته سبحان من اوجب الفطره وحرم الصيام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يخيب من امله ولا يرد من ساله ونساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن اذا انعم عليه شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنجينا يوم المحشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الأحبة في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى وبقوله يهدد المهتدون وصدق الله العظيم حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين جمع عيد الفطر إن كان موكي kula kalih panjenengan أن tansah rahmat رحمة لن saking Allah الله سبحانه وتعالى mengawali khutbah idul fitri injang meniko kula wasiat dumateng diri pribadi kaula piambe khususipun dan utamanya kepada pengasyiral hadirin wal hadirat moga sami-sami kita meningkatkan kualitas iman lan takwa kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala langkung-langkung nalikane kula kali panjenengan soyo sampun mengakhiri Ramadan setunggal ibu sekawan atau sekawan doso tiga hijriah dipendidik selama bulan Ramadan kalau kali panjenengan dengan kalian pendidikan-pendidikan Ramadan terbiatu Ramadan kelawan ngelampai siam kelawan ngelampai ibadah ibadah salat malam beten sanes mungkin-mungkin kalau jenengan metal sangking bulan Ramadan menikok Persis seperti engkang dipendawakan kalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sama Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumi waladatu ummu. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan dan menghidup-hidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Engkang artosipun tiang menikah boten kagungan dosa sekecil apapun. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan ini pun boten sanes adalah la'allakum tatakun. Agar kula kali panjangan sedaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Wasiat takwa. Mengawali khutbah idil fitri injang menikah. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kula kali panjang dengan sedaya bakal dipun terami kalian sae bindang wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Suatu hari berjalan-jalan di kuburan Kufah sambil menangis dan tangisan beliau membasahi jenggotnya. Air mata tangisan beliau membasahi jenggotnya sambil mengatakan, Ya ahlal kubur, wahai orang-orang yang ada di kuburan, Amal manazil fakot sukinat, rumah-rumah yang kalian tinggalkan di dunia, sekarang sudah ditempati oleh orang lain. Wa amal amwal fakot kusimat, Harta benda yang kalian cari siang malam dan tidak mengenal waktu sampai lupa ibadah kepada Allah. Saat menikah sudah menjadi rebutan orang-orang lain. Wa ammal azwad faqad nukihat. Istri-istri dan suami-suami yang kalian tinggal di dunia setelah kalian meninggal dunia. Sudah dikawin oleh orang lain. Wa ammal awlad faqad ayyimat. Anak-anak kalian sekarang sudah menjadi yatim. Ini berita yang aku bawa dari alam dunia. Fama Berita apa yang ada pada diri kalian semua wahai orang-orang yang ada di dalam kubur? Sayyidina Ali mengatakan lau udzina lahum fil wallahi inna khairaz at-taqwa. Seandainya orang-orang di kuburan boleh menjawab mereka akan menjawab bahwa sesungguhnya bekal dan yang akan menyelamatkan saya di alam kubur dan seterusnya nanti di akhirat hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dawo wa fa inna zadi taqwa dan berbekal-bekallah kalian sesungguhnya sebanyak baik bekal itu hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri. Kata tiang engkang memahami makna Idul Fitri. Wonten tiang engkang remen nalikane keluar dari bulan Ramadan, Tetapi kang jadi kulo kali panjenengan stoyo engkang memahami keagungan, keutamaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah di dalam bulan Ramadhan. Maka seperti yang disabdakan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi <tip> wasallam, nas ma fi Ramadhan min al yumni wal barakah lataman ayyakuna haulan kamilan. Seandainya orang itu tahu keutamaan, kekaruniaan. karunia Keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan niscaya mereka memohon kepada Allah satu tahun dijadikan semuanya adalah bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Setelah kula kali panjenengan sedaya medal saking bulan Ramadan, maka tanda-tanda ibadah kula dengan sedaya di kalian Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan adalah istiqomah kulonja dengan soyo sak sampunipun pun medal saking bulan Ramadan kebiasaan kebiasaan ingkang kita lampai wonten saat lebeti sasi Ramadan menawi sakit kita istiqomahkan setelah kita keluar dari bulan Ramadan apakah itu siam yang kita sambung dengan puasa enam hari bulan Syawal atau membaca Al Quran solat solat malam tadarus Al Quran dan yang lain lainnya maka ini pertanda kalau bisa kita lanjutkan pertanda bahwa ibadah siam kula dengan Stojo selama bulan Ramadan dipun terami kalian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ada orang yang mengatakan bahwa Aid artosipun adalah kanggeni mereka-mereka orang-orang yang bisa berbaju baguru. Tetapi dibantah oleh para ulama sambil mereka mengatakan laisal id liman labisal jadid wa akalal qadid innamal id liman ta'atuhu tazid wa khafal wa'id. Tidaklah dinamakan hari raya bagi mereka orang-orang yang berbaju baru dan memakan daging. Tapi yang namanya hari raya adalah mereka orang-orang yang taatnya bertambah serta semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang memaknai hari raya dengan makna yang lain, di mana suatu hari ada seorang anak kecil bermain-main di hari raya. Semua anak-anak kecil berpakaian baru, hanya satu anak saja yang pakaiannya tidak bagus dan jelek. Maka orang tuanya menangis melihat anaknya yang berpakaian jelek tersebut. Wahai anakku, aku melihat teman-temanmu berpakaian baru, sementara pakaianmu jelek. Aku khawatir hatimu akan tersayap-sayap ketika melihat teman-temanmu berpakaian baru. Ya'napa jawabannya pun lari alit menikah, wahai ayahku. Sesungguhnya hari raya bagiku, Bukanlah mereka orang-orang yang berpakaian baru. Tetapi hari raya bagiku adalah apabila aku mampu menyenangkan dan membahagiakan orang tua-orang tuaku. Makna it, arti daripada id adalah apabila kulokal dipanjang dengan stoyo, mampu menyenangkan dan membahagiakan orang tua-orang tua kita. Sampai kapanpun apabila kula kali dengan sedaya dereng mas bedereng sakit membahagiakan orang tua-orang tua kita berarti selama hidup ini kita masih belum berhari raya. Mahasyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri wal hadirat rahimakumullah. Sudahkah kita membahagiakan orang tua-orang tua kita? Langkung-langkung pada momen Idul Fitri seperti ini. Nopo kulo kali panjang dengan Ustoyo sampun membahagiakan orang tua kita. Bahagiakan orang tua-orang tua kita. Agar kita dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan mengatakan nanti kalau saya sudah bahagia. Saya akan membahagiakan orang tuaku tidak mungkin kita akan membahagiakan orang tua kita walaupun kita sudah bahagia jika kebahagiaan itu tidak kita awali dengan niat untuk membahagiakan orang tua-orang tua kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, apapun yang kita lakukan kalau kali panjang dengan soyo belum pernah akan membalas kebaikan orang tua-orang tua kita Sering kalo ceriausakan ketika seorang pemuda Nelikani seorang pemuda kepingin membales budi baik ibunya, ibunya digendong dari negara Yaman menuju ke Mekkah untuk diajak ibadah Haji, berjalan dari dari Yaman ke Mekkah sambil menggendong ibunya, sakit kita bayangkan, monggo kita bayangkan orang tua orang tua kita saat ini. Kalau orang tua kita masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur sehat walafiat Kalau orang tua kita sampun meninggal dunia Mudah-mudahan Allah berikan kewerlasan dan pengampunan kepada mereka Dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburan orang tua-orang tua kita adalah taman dari taman-taman surga Amin ya rabbal alamin Berangkat dari Yaman menuju ke Mekah sambil menggendong ibunya Sasampuni pun sampai di Mekah pemuda meniko melakukan tawaf sambil menggendong ibunya. Sak sampuni bon tawaf, pemuda meniko sa'i sambil menggendong ibunya. Sak bon sa'i, pemuda meniko melakukan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, lempar jumroh di Mina. <tuh> Nyambung sampai pelaksanaan tawaf wajib sambil menggendong ibunya. Tos pun dipayai pun pemuda menigo. Ketika ketemu dengan sahabat Abdullah bin Umar, maka pemuda menigo bertanya, wahai Abdullah bin Umar, aku gendong ibuku dari negara Yaman menuju ke Mekah berbulan-bulan. Kemudian aku lakukan ibadah haji sambil menggendong ibuku. Apakah aku sudah membalas kebaikan orang tuaku? Nopo kulo sampun balas tiang sepah kulo. Jawabannya pun Abdullah bin Umar Apa yang kamu lakukan sudah baik Tapi kamu belum sempat membalas Walaupun satu kali rintihan ketika engkau dikeluarkan dari perut ibumu Berapa kali ibu kita menjerit Berapa kali ibu kita menangis Berapa kali ibu kita merasakan sakitnya ketika kita dikeluarkan dari perutnya. Satu kali menangis, satu kali menjerit, satu kali merasakan sakitnya kita dikeluarkan dari perut ibu. Kita masih belum bisa membalas walaupun kita gendong ibu kita ke Mekah sambil untuk melaksanakan ibadah haji. Monggo kita bayangkan orang tua-orang tua kita saat ini. Mungkin mereka orang tua kita sudah tua. Atau mungkin orang tua-orang tua kita saat ini sudah meninggal dunia. Mereka orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Mereka orang-orang yang menyebabkan kita bahagia saat ini. Mintakan kepada Allah agar orang tua kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pinten-pinten kalau kali panjang dengan saya sakit ibadah kelawan saya. Pinten-pinten kalau kali panjang dengan saya saat ini merasakan kebahagiaan rumah besar, mobil mewah, ibadah enak. Semua adalah karena perjuangan orang tua orang tua kita. Menawi kula kali panjang dengan stoyo, sakit membahagiakan orang tua kita. Niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menawi kula kali panjang dengan stoyo, mampu menjadikan orang tua kita ridho kepada kita. Berarti kita akan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah fi ridho al wa sukhthullah Fi Allah akan ridho kepada kita kalau kita diridhoi oleh orang tua kita. Selamanya kita tidak akan mendapatkan ridhonya Allah. Apabila kita tidak pernah mendapatkan ridhonya orang tua-orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada. Mari kita pandang wajah beliau. Bayangkan orang tua kita saat ini. Kalau orang tua kita masih ada, kita pandang wajah beliau, kita cium kening beliau. Lebih-lebih di hari raya Idul Fitri seperti ini. Bukan cuma kita cium tangan beliau, tapi kita cium kaki-kaki beliau. Ulama-ulama salaf, saben-saben saat pun melaksanakan sholat subuh, mereka datangi ibunya sambil dicium kaki-kaki mereka. Seraya mereka mengatakan hadihi jannatu rabbi. Kaki ibuku inilah adalah merupakan surga Tuhanku. Al jannatu tahta agdamil ummahat. Surga di bawah kaki, telapak kaki ibu. Maka orang-orang dulu setiap selesai sholat subuh. Mereka langsung mencium kaki ibunya sambil mengatakan ini adalah surga Tuhanku. Ini yang mengantarkan aku nanti masuk surga. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, mari kita datangi makam-makam mereka. Sebab kanjeng Nabi Dawo, Anasumayakunur Rajulu, paling tenang-tenangi pun tiang, paling senangi pun tiang, wonten alam kubur, adalah, kalau didatangi oleh orang-orang yang dicintai ketika di dunia, tidak ada yang dicintai oleh orang tua seperti anaknya. Maka, ketika anak datang ke kuburan orang tuanya, orang tua akan bahagia dan bangga. Monggo, momen Idul Fitri, dan seterusnya, kita berusaha membahagiakan orang tua agar kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali sekali memutuskan untuk mendoakan orang tua. Apakah orang tua kita masih hidup, ataukah orang tua kita sudah meninggal dunia? Karena kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ila tarokal abdul du'a ing Apabila seorang anak tidak lagi mendoakan orang tuanya, pasti akan diputus rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki yang kita khawatirkan untuk diputus adalah kalau rizki itu bernama iman wal Islam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang kita takutkan untuk diputus adalah kalau kita diakhiri dalam keadaan suul khatimah. Mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Orang tua-orang tua kita yang meninggal dunia diberikan pengampunan oleh Allah. orang tua orang tua kulo kali panjang dengan stoy ingkang meninggal dunia diberikan kasih sayang oleh Allah orang tua orang tua kita yang meninggal dunia mudah mudahan Allah jadikan kuburan kuburan mereka rawdoh min riyadil jinan taman dari taman taman surga kulo kali panjang dengan stoy oh, muki muki binaringan panjang umur sehat wal afiat dipun paringi istiqomah Mugi-mugi kulonjen dengan stoyo dipenjadikan orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina ada benar. Akhiripun mugi-mugi kulonjen dengan soyo akan diakhiri dalam keadaan husnul khatibah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang tua kita. bersama-sama kalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin Rabbana taqabbal minna innaka anta sayyumul alim wa tub ya maulana innaka anta tawabur rahim sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فقد اهتدى ومن يدلل فلن تجد وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرّم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعلموا ان الله صلى على نبي قديما وامرنا بذلك ارشادا وتعليما فقال عز من قائل ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين إن انك حميد مجيد معاشر الحاضرين والحاضرات جمع عيد الفطر رحمكم الله di momen saat-saat menika doa-doa kula kali panjenengan sedaya mustajab dan bakal dipun kabulakan kalian Allah Subhanahu wa taala khusus di pagi yang mulia ini monggo kita doakan orang tua-orang tua kita mudah-mudahan mereka mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Allahumma walidina Allahumma walidina Allahumma walidina Allahumma lana, lana. Allahumma lana wali walidina warhamhum kama rabbawna ya Allah ampunilah orang tua orang tua kami ya Allah sayangilah orang tua orang tua kami ya Allah ampuni orang tua orang tua kami ya Allah, orang tua, orang, tua kami, ya Allah. orang tua kami yang masih hidup berikan mereka panjang umur sehat wal afiat ya Allah orang tua orang tua kami yang sudah meninggal dunia berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah merbihi kasih sayang mereka kepada mereka kepada kita ketika kami masih kecil ya Allah Ya Allah, selamatkan orang tua-orang tua kami dari siksa api neraka, ya Allah. selamatkan orang tua-orang tua kami dari siksa api dalam kubur, ya Allah. Temani orang tua-orang tua kami di dalam kubur mereka, ya Allah. Jadikan kuburan orang tua-orang tua kami adalah taman-taman surga, ya Allah. Ya Allah, sayangilah orang tua-orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan orang tua orang tua kami di alam kuburnya ya Allah. Kami belum bisa membahagiakan orang tua kami di dunia ya Allah. Kami belum mampu membahagiakan orang tua kami di dunia ya Allah. Dan saat ini orang tua kami sudah berada di alam kubur ya Allah. Kami belum mampu membahagiakan orang tua kami di dunia ya Allah. Saat itu kami masih belum menjadi orang-orang yang bahagia ya Allah. Kami sekarang sudah menjadi anak-anak yang beruntung, ya Allah. Kami sekarang sudah menjadi orang-orang yang bahagia, ya Allah. Tapi orang tua kami sudah meninggal duluan, ya Allah. Sementara kami masih belum membahagiakan orang tua orang tua kami, ya Allah. Ampuni orang tua orang tua kami, ya Allah. Jangan engkau siksa mereka di alam kubur mereka, ya Allah. Orang tua orang tua kami sendirian di alam kuburnya, ya Allah. Tidak ada yang menemani orang tua-orang tua kami ya Allah Kecuali amal-amal ibadahnya selama di dunia ya Allah Tapi orang tua kami kurang melakukan amal ibadah Ketika di dunia karena mereka repot ngurusi kami-kami ini ya Allah <tuh>

Jangan kau siksa orang tua kami di dalam kubur mereka Ya Allah Jangan kau siksa orang tua kami dengan api neraka Ya Allah Kami tidak kuat dengan api di dunia Ya Allah Apalagi ke api di dalam neraka Ya Allah Kami lebih tidak kuat lagi Ya Allah Maka jangan siksa orang tua kami di alam kuburnya Dan di akhirat nanti dengan siksaan api neraka Ya Allah Masukkan orang tua kami semua ke dalam surga-Mu Ya Allah Kumpulkan kami bersama orang tua kami di dalam surga-Mu ya Allah. Kami kumpul dengan orang tua kami tidak lama ya Allah. Kami hanya sebentar kumpul dengan orang tua kami di dunia ya Allah. Maka gantikan kami akan kumpul bersama-sama dengan mereka ketika nanti di akhirat di surga-Mu ya Allah. Masukkan orang tua-orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah Agar kami bisa kumpul selama-lamanya dengan orang tua kami nanti di surgamu ya Allah Bahagiakan orang tua-orang tua kami ya Allah Selamatkan orang tua-orang tua kami ya Allah Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang soleh dan salihah ya Allah Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan salihah ya Allah Orang tua-orang tua kami lupa melakukan ibadah kepada engkau ya Allah. Orang tua-orang tua kami, ibadah-ibadah wangai yang wajib sering keter ya Allah. Karena mereka sibuk untuk merawat kami. Mereka tidak bisa sholat malam, mereka tidak bisa sholat-sholat malam. Mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Mereka orang tua-orang tua kami tidak bisa melakukan sholat witir orang tua kami sibuk ngurusi kami ya Allah sehingga orang tua kami ibadahnya sangat sedikit sekali ya Allah karena sibuk untuk melayani kami karena sibuk untuk merawat kami ya Allah ampuni orang tua orang tua kami ya Allah sayangilah orang tua orang tua kami ya Allah melebihi daripada kasih sayang mereka kepada kami ketika masih kami masih kecil ya Allah ya Rob ibadah yang aku lakukan selama ini ya Allah. Terutama ibadah-ibadah di dalam bulan puasa kemarin ya Allah. Solat kami, puasa kami, tadarus Al-Quran kami, sodakoh kami selama bulan Ramadan. Berikan pahalanya itu semua untuk orang tua-orang tua kami ya Allah. Berikan semua pahalanya itu untuk orang tua-orang tua kami lebih banyak dan lebih besar daripada yang akan engkau berikan kepada kami, Ya Allah. Karena orang tua-orang tua kami tidak mampu melakukan ibadah seperti yang aku lakukan saat ini, Ya Allah. Sayangi orang tua-orang tua kami, Ya Allah. Maafkan kesalahan orang tua-orang tua kami, Ya Allah. Kadang-kadang orang tua kami mencari sesuatu yang halal sulit. Bahkan kadang-kadang orang tua kami berani mengambil sesuatu yang haram demi untuk menghidupi kami kami ini ya Allah. Ampuni orang tua orang tua kami itu ya Allah. Sayangi orang tua orang tua kami ya Allah. Orang tua orang tua kami yang masih hidup berikan mereka panjang umur sehat walafiat ya Allah. Orang tua orang tua kami yang sudah meninggal dunia jadikanlah kami orang-orang yang rajin berziarah kubur mereka ya Allah. Agar mereka senang dan tenang di alam kuburnya ketika kami sering ziarah kubur mereka. Ya Allah. Kumpulkan orang tua-orang tua kami bersama kami nanti di akhirat. Ya Allah. Kumpulkan kami semua bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Jadikan mereka itu husnul khatimah. Ya Allah. Kami yang masih hidup berikan berkah umur. Ya Allah. Kami yang masih hidup berikan kesempatan untuk ibadah. Ya Allah. bisa ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang ya Allah. Berikan kami semua yang hadir pagi hari ini panjang umur ya Allah. Berikan kami semua yang hadir pagi hari ini barokah umur ya Allah. Berikan kami semua yang hadir pagi hari ini barokah rizki ya Allah. Berikan kami yang hadir pagi hari ini semua anak-anak kami adalah anak-anak yang soleh soleh ya Allah. Ilmunya barokah dan manfaat ya Allah. Dan bisa membahagiakan orang tuanya ya Allah sebagaimana kami akan terus berusaha membahagiakan orang tua orang tua kami ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa taqabbal taubatana wa taqabbal du'ana wa ighfir dhunubana wa astur 'uyubana wa wa mardana warham mautana wa qdi jami'a hajatina hajat dunya bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maufirah. wa la tadribi haujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توصلنا إليك بالحبيب وأبي الحبيب وأم الحبيب وجد الحبيب وأصحاب الحبيب وأزواج الحبيب وذريات الحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا وحاجات الحاضرين قريب تقضي حاجاتنا وحاجات الحاضرين والحاضرات قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل اللهم يا مولانا بسر اسرار الفاتحه